welcome back to my channel. Jadi guys, di video kali ini saya akan coba dulu kasih tutorial gimana cara melakukan penarikan uang di TikTok. Bila mana kita sudah mempunyai saldo live, ibaratnya saldo pendapatan kita saat live di TikTok ya. Jadi caranya untuk melakukan pendaftaran penarikan saldo di TikTok, kita masuk aja di sini. Di atas ini ada garis 3 di pojok kanan atas, terus di pengaturan dan privasi, kemudian di saldo, setelah di sini saya mempunyai hadiah live 0,01 dolar ya. Terus di sini kita klik aja hadiah kita itu. Di sini kita bisa batas penarikan harian itu 1000 dolar ya. 1000 dolar. Kita klik tarik uang. Kemudian tambah metode pembayaran. Di sini kita memilih metode pembayaran, ada 4 cara yaitu Dana, OVO, Transfer Bank atau PayPal ya. Saya coba di sini Transfer Bank. Lagi dikirim kodenya ke nomor yang kita pakai di akun TikTok itu. Oke. Kita masukkan, di sini kita ada instruksi ya berupa bahasa Inggris, setuju aja dan lanjutkan. Nama penerima kita isi, nama penerima, oke. Nama bank kita pilih. Di sini saya pilih Bank BCA aja, Bank BCA mana? Terus nomor rekening. Kita masukkan nomor rekeningnya. Oke, setelah kita masukkan, terus di email guys, email. Isi email kita. Oke. Lagi dikonfirmasi. Konfirmasi. Oke guys, jadi metode pembayaran kita udah kita masukkan. Jadi ini penarikannya 1000 US dollar per hari. Harus mencapai 1000 US dollar ya. Sedangkan 100 dolar aja itu 1.500 lah. Berkisar segitu. Kali 10. Oke.
Jadi gitulah cara untuk melakukan penarikan uang di akun TikTok kita, saldo saat live jika ada yang nge-keep ya. Oke guys, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa.